Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Berwak. Berwek. Berwak dukok. Bong. Beng bong. Beng pra. Pemirsa dimanapun Anda berada, tentunya saat ini jumpa lagi bersama saya di acara Abah Ukam Show. Tentunya masih di DKR TV. Saat ini Abah tidak sendiri dan banyak sekali ini teman-teman semua nih berada di Cianjur, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Saat ini Abah berada di mana? Di Sanggar Seni Maung Bodas. Ini ketemu dengan pimpinan ini. Kang, siapa namanya Kang? Kang Ramli. Kang Ramli. Teteh. Teis, Neng. Ngerulang. Kang? Uke. Kang Uke. Kang Wahyu. Kang Wahyu, Kang Uke, Kang Ramli, Teis, Neng Nuri, Wulandari. Waduh, luar biasa ya, sanggar seni yang cukup spektakuler ya di Cianjur ini, Maung Bodas. Jadi apa Maung Bodas tadi? Manusia unggul, boga dasar. Pemirsa, ternyata memang kalau kita merasa diri kita sebagai manusia, harus punya dasar. Jadi Maung Bodas, Maung itu adalah harimau. Wow, gitu kan. Jadi manusia unggulan boga dasar. Ngomong-ngomong saya mau nanya nih ke Kang Wahyu, asli di mana kan? Saya dari Cianjur. Cianjur asli Kang? Kalau aslinya dari Bandung. Bandung. Waduh, ternyata memang kasupan-kasupan. Ini jawara-jawara seni ya dari Bandung. Halo Kang Uke? Asli dari Bandung. Bandungnya di mana Kang? Di Paledang. Paledang. Sejauh wa Akang, Akang mengenali para seniman-seniman di Bandung siapa aja? Wah, banyak Kang. Nah, di antaranya? Mulai dari Almarhum Dedi Dores. Stansa, Dedi Stansa, Deli Tobing, Jajat Paramor. Banyak Kang, Deddy Subarja. Deddy Subarja. Ya. Ternyata Kang Uke ini adalah senior, nih pakar seni ya. Bukan seni musik, tapi pakar seni. Jadi mereka taulah. Tahu ya tahu sama sejarah dari almarhum-almarhum yang sudah tiada ya. Tentunya kita doain ya para almarhum itu ya. Semoga husnul khatimah ya gitu. Sampai begitu almarhum Denny Sabri juga kan. Denny Sabri. Waktu masih aktif kejar aktual di Lengkong kecil. Kan? Iya. Denny Sabri itu adalah dulu pengorbit artis ya, banyak kan ya. Termasuk ada Niki Asriya, ya, Farid Harja, banyak ya. Mel Sandi. Ermaratnapuri. Itu adalah biang-biang rocker dari Bandung itu ya. Kang Uke luar biasa ya pemirsa. Ini saya mau bicara sama Kang Ramli. Kang Ramli, Abah mau tanya, Kang Ramli asli sebenarnya dari mana? Sebenarnya asli saya dari Ternate, Maluku Utara. Ternate, Maluku Utara. Bagaimana caranya bisa ini apa tersangkut di Cianjur nih? Kebetulan Pun Bojo orang Cianjur. Oh, Pun Bojo Maitua. Maitua pemirsa orang Cianjur ya dulu jadi tersikat dan terpincut oleh Mojang Cianjur ya. Mojang Cianjur. Masya Allah subhanallah. Sudah lama di Jawa Barat di Cianjur. Sudah lama sekitar ya 50 tahun. Wah 50 tahun itu bukan sebentar gitu ya Allah. Teis. Teis ini sebagai pelaku seni Sunda. Sinden. Coba teh ngahaleang saalit we teh sedikit aja cuma ngahaleang lagu apa kira-kira teh. Wangsit. Oh wangsit semua. Gajah pangan zaman ngajar jaluh pakuan luka masun pajajaran tempat payung keadilan. Wih, tepuk tangan dong. Luar biasa, Teh. Itu jadi begini, Teh. Kalau bicara masalah seni, budaya kita ini orang Jawa Barat. Tentunya kita harus memupuk kesenian Jawa Barat. Siapa lagi pelakunya kalau bukan kita sendiri. Nggak mau mulai, kata orang Jerman, nggak mau mulai seni budaya orang itu. Hukumnya wajib buat kita ya. Karena supaya Kang Wahyu, Kang Uke, regenerasi kita tuh paham, betul ya. Nah, contohnya ini dari orang Indonesia Timur sampai tersangkut di Cianjur, Ternate ya, Kang Ramli. Iya, benar. Ternate bisa tersangkut di Cianjur. Oke, pemirsa, kita cut dulu sejenak. Ada yang mau lewat, nanti kita lanjut kembali. Cikidot, dadah. Pemirsa, wok tukuk.
Bondeng Prang, kembali lagi bersama Aba Ukam Show. Nah, melanjutkan kembali Neng Nuri, lagu-lagu Sunda Neng Nuri kan mencintai, ada nggak yang hafal satu aja? Harus dong. Sunda Dangdut. Iya, nggak apa-apa. Lain sekali anjun teh ngulang-ngulang deui kasalahan sampai meni teli. Wow, itu artinya apa tuh? Artinya apa kan pasti tahu ya Kang Wayu ya, gitu kan? Artinya apa katanya bahasa Indonesianya? Bukan sekali, lain sekali. Ya kamu tuh ngulang-ngulang lagi. Oh. Kesalahan yang sama. Iya iya. Oke baik pemirsa. Kita akan sejenak karena ada yang mau lewat. Nanti jumpa lagi dengan Abah Ukam Show. Pemirsa, ruak dukok, bombeng prang. Tentunya ketemu lagi dengan Abah Ukam Show. Masih di DKR TV. Ini ada satu yang menarik nih ya. Ternyata seni budaya kita, Kang Wayu, Kang Uke ya, Jawa Barat itu disukai bukan hanya orang Jawa Barat. Tapi di luar Jawa Barat banyak disukai. Contohnya ini Kang Ramli. Kang Ramli, bagaimana menurut Kang Ramli ini tentang tutur tatar seni Jawa Barat? Sebenarnya seni Jawa Barat khususnya jaipongan. Wah, jaipongan. Ada tarian yang gerak badannya itu wah enak diri pandang sampai lues. Sampai gini ya. Saking tertarik dengan tarian tersebut, maka saya dirikanlah sanggar jaipongan yang namanya Maung Bodas. Kalau kurang salah sekitar sudah 11 tahun. 11 ya. Tahun. Ini sanggar ini udah 11 tahun ya. 11 tahun. Oke. Teis, punten mau tanya Teh. Ini Teteh sudah manggung kemana aja Teh? Manggung ke Jampang, Banten, Sukabumi, Kuningan, Karawang. Oh. Semua udah keliling kampung-kampung aja ke gunung turun. Oh. Naik gunung turun gunung. Ternyata di sini sudah go internasional ya. Kemana negara mana? Jampang, Surabaya, Banten, ya gitu kan? Kalimantan. Oh, Kalimantan mana Kalimantan? Iya. Wah, di mana di Kalimantan? Di mana Kalimantannya? Di Talang Padang tuh. Oh, Talang Padang ya. Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Nah, sekarang Abah mau sedikit tip dari Neng Nuri. Bagaimana Neng? Ini kan para milenial ini kebanyakan, maaf ya Kang Wahyu, Kang Uke, kebanyakan kan lebih mencintai seni-seni dari luar. Menurut Neng Nuri, bagaimana Neng Nuri, apakah mencintai seni nggak dari daerahnya sendiri? Pastinya cinta terus ya. Terus Neng Nuri mengikuti, ikut tarian, apa nari, apa segala macam? Waduh. Oh, coba nyanyi lagu Sunda sedikit aja. Lagu apa yang apal aja yang apa? Enggak paling kayak Sunda Dangdut. Iya, boleh, enggak apa-apa. Iya. Enggak apa-apa. Iya. Mau yang mana, Kak? Yang mana? Cut dulu. Oke. Ya, pemirsa, kita cut di segmen berikutnya. Kita lanjutkan kembali Aba Ukam Show sementara ke belakang dulu. Pemirsa, dimanapun Anda berada, beruek dukok, bombeng prang. Jumpa lagi bersama Aba Ukam Show hanya di DKR TV. Kita lanjutkan kembali ya. Sekarang saya mohon tip-tipnya dari Kang Wahyu ini mengenai seni budaya daerah Sunda Jawa Barat. Untuk Akang dari mulai ini ada sampai untuk kedepannya, bagaimana tipnya menurut Kang Wahyu? Hatur nuhun ka sang Abah Ukam. Pak Ukam, mudah-mudahan Pak Ukam tetap lancar dan sukses. Amin. Beserta seluruh reng-rengan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hanya ingin berdoa dan umajak ke para wargi sadayana. Mugi-mugi urang sadayana cing tetep tumetep ngageneng atrapi ngamu mulai karena seni Sunda. Amin. Lantaran teu aya di seni Sunda anu paling unggul nyaeta
warga masyarakat Jawa Barat. Tah, kumargi kitu mudah-mudahan sadayana aya dina kawilujengan. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kang, satu hal lagi Kang. Menurut Akang ini kan sekarang generasi milenial. Apakah sudah banyak yang mengikuti untuk seni-seni daerah kita ini untuk kedepannya? Tentunya udah banyak. Udah banyak. Saya sering dengar atau melihat baik dari TV maupun sekalipun di radio. Oh itu iya. Itu sudah banyak. Banyak ya Kang. Milenial yang baru ya. Iya. Nah, mudah-mudahan yang baru-baru ini melihat contoh-contoh senior kita. Iya. Baik betul. Yang telah almarhum atau yang belum. Yang belum. Begitu saja. Karena yang belum juga pasti jadi almarhum nanti ya. Iya. Kita semua bakal. Kang, coba kalau Akang memang sebagai pelaku seni, mungkin kan Akang ini katanya nih mendengar kabar angin nih, Akang ini suka menyanyikan, melantunkan lagu-lagu Sunda. Coba Kang. Ini mah sedikit saja ya. Iya. Saya mengambil contoh dari Kang Agus Kapinis ya. Agus Kapinis. Lagunya judulnya Pak Anggang. Pak Anggang, Pak Anggang itu berarti pejauh ya. Pejauh. Berjauhan ya. Coba Kang. Senajan raga Pak Anggang, tak tresna mual kata Anggang. Sanajan dirim patepi, katiti mual kati. Ku keris panutan kan. Atau sakit. Hei keren Kang Wahyu. Ternyata memang sebagai pelaku ataupun pejuang seni budaya Sunda ya, sedikitnya pasti kan mengenal dan bisa membawakannya ya. Saya terima kasih banyak Kang Wahyu ya, atas partisipasinya di hari ini. Kita berkunjung dari Jakarta ke sini ketemu dengan para Inohong, para kesepuhan Sunda Jawa Barat, Kang Wahyu, juga wabil khusus Cianjur, juga Kang Ramli yang jauh-jauh datang dari Indonesia Timur, dari Ternate ya, Ternate juga Teh Iis, ngatur kenuhun mugi-muginya Teh, iya lingkung seni mau bodas iya sing majeng kapayunanya, urang nyun kendoana dan supportnya tisa dayananya. Amin, amin, amin. Pemirsa, bro Dukok Bang Bembrang kembali lagi, Abau Kamso. Kali ini kita closing untuk di wilayah Cianjur. Kita jumpa lagi nanti Abau Kamso di daerah mana. Coba pantau aja pemirsa semua ya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Thank you.